Jadi ini ya, menelusuri Sungai Danub. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini. Kebetulan hari ini ada kegiatan untuk menelusuri Sungai Danub pakai river ship. Dan kebetulan di jalanan ini sudah ramai, life is back, karena memang udah hampir sebagian masyarakatnya disuntik vaksin corona. Jadi aktivitasnya sudah mulai seperti normal. Tadi saya kesini pakai metro dan kebetulan ketemu rekan teman Indonesia yang memang kita akan pergi bareng. Tapi tadi sebelumnya dari rumah saya pakai sepeda karena sepedanya harus diservis, jadi drop dulu. Tapi sebenarnya kalau pakai sepeda kesini pun oh my god. Masuk terowongan, kita akan nyebrang ke sana. Wah, titik poinnya di situ ya. Jadi ini enggak apa-apa nih masuknya, Mbak. Jadi kita harus punya tiket ini, monthly ticket. Terus kita ngapain lagi ini ke sini, Pak? Dapat apaan? Nanti ada registernya, kemudian nanti masuk. Oh, jadi setelah kita tunjukin ini, terus kita dapat registration, terus kita boleh naik ke kapal. 1000 please. Kita dapat tiket dan kita akan naik ke kapal itu. Terus hujan. Oh ya, ada lagi yang baru datang telat. Dan sekarang kita sudah dapat, kita akan masuk. Jadi bagian rombongan masih menuju jembatan tuh ya, akan melintasi jembatan dan masuk ke kapal. Mereka sedikit telat tapi nggak apa-apa, kapalnya masih lama kok berangkatnya. Siapa yang nggak bisa? Ada bendera di fotonya, keren banget. Ruci, lu nyala sampai jam berapa? Bapaknya ikut. Oh iya, aman. Mas Abu. Mbak Endang. Mbak Endang? Mbak Endang gimana jadi? Jalan. Seperti biasa kalau orang Indonesia kumpul ketemu ya, langsung rame. Kita lagi bahas anak nih, anak kita pada kemana? Kita jadi single lagi ya. Aku mau anak, Pak. Ini memang kelihatannya aja masih perawan, tapi anaknya udah banyak. Nambah lagi. Belum ada. Jadi berapa nih kalau 10 juta penonton, 1, 2, 3, 4, aduh yang udah dibaginya ya, royal. Main amotoin sini, siapa yang belum? Ini kayak panitia. Ini ada atasnya lagi gak? Enggak ada. Tadi ke bawah ya? Nanti kita tuh bah, harus screen. Untung gak jadi pakai topi. Kapalnya udah jalan dan biasalah langsung pada foto-foto, videoan. Kita manfaatin momen. Jadi kapalnya udah jalan, terus bisa lihat ya pemandangan kanan kiri dan di samping sini. Oh, ini ibu-ibu lagi foto-foto. Tapi di belakangnya itu ada kastel. Kita lihat ya kastel dan nanti kita akan turun ke bawah ke anjungan. Jadi ini ya, tepat di belakang mereka itu merupakan salah satu kastel yang merupakan tourist place. Hello. Itu lagi. Oke. Okay. Saatnya kita turun ke bawah, kita telusurin. Yo.
sebuah kapal di anjungan sini ya. Aku nggak tahu ini mungkin anjungan namanya ya bahasa Indonesia, jadi bisa langsung directly ngeliat pemandangan. Dan ketemu lagi orang Indonesia. Halo, siapa mbak namanya? Destri. Ini baru pertama nih ketemu mbak Destri. Halo, iya. Nice to meet you. Ini keluarganya juga. Iya, keluarga sini. Iya. Jadi ini baru awal-awal nyoba ngevideoin sih. Oh iya, kalau baru ya 90-50. Nah, kalau udah 10 juta langsung dibagi royalti. Oh, keren.
bisa lihat pemandangan dari dalam. Wow, ada lagi nih tim dari Indonesia. Mereka baru datang. Jadi mereka nyusul kita nih dari sini. Karena tadi yang dimana kita naik itu udah terlambat kayaknya. Terlambat 2 menit padahal. Oke, kayaknya nanti bakal lebih rame lagi. Baiklah, sekarang perjalanan kita di kapal Titanic udah selesai. Udah nabrak karang, udah jadi setan ya. Sekarang kita menuju daratan lagi. Sudah selesai eksplor sungai Danube-nya. Kayaknya bubar jalan nih, sudah selesai acara kita. Sebagian ada yang mau makan es krim, sebagian pulang. Kapan diskonnya di sini? Apanya? Diskonnya di sini kapan? Oh, diskon di sini kapan? Katanya summer. Summernya kapan? Summer, mau diskon baju winter. Diskon baju winter. Mana aku kasih diskon ya? Ini kalau enggak setuju di videoin nanti bilang. Enggak apa-apa. Yang penting nanti royaltinya ya, kalau udah berapa juta yang nonton. Katanya summer tuh diskon, biasanya diskon apa? Yang kalau musim summer baju winter, jaket. Soalnya mau jemput anak. Kita orang hitam.